Malawa, jalur melintang. Lepas tu dia dalam grafik tu pun ada. Assalamualaikum guys, welcome back to Traffic TV. So terima kasih sangat pada korang yang dah subscribe pada Traffic TV ini. Pada korang yang baru singgah di Traffic TV ini, kami di Traffic TV bawakan info JC, take JC dan semuanya lah tentang JC, sebab JC is my skin guys. So nama aku Fadeli daripada Traffic. So, video kali ini aku nak tunjuk kat korang satu JC daripada Amerika pula, daripada Asia Barat. Okey, ini adalah JC third Iraq. Sebelum aku tunjuk kat korang bedah JC Iraq ni, aku nak bagi tahu yang sebenarnya untuk JC team nasional tak banyak team nasional yang keluarkan JC third. So kalau untuk setahu aku, kalau team-team Euro memang pihak Euro tak bagi sangat team Euro ni, team-team daripada negara Euro Eropah ni ada JC third. Sebab dia orang tak nak yang FA National ni buat duit dengan jual jersey lah, okay? So sebab tu lah diorang tak bagi sangat ada third jersey. Kalau ada third jersey tu pun macam special edition lah, macam tu lah. So untuk jersey Iraq ni adalah jersey third, okay? Jersey third, bukan home, bukan away. So memang jersey third. So ramai yang masa Traffic rating kat jersey Iraq third ni dekat IG jersey Traffic, ramai yang tanya pasal tentang JC ni lah. So buat review dan sebagainya lah. Okay, so untuk video kali ni aku akan review JC ni lah. Okay, so mari kita buka. Okay, nice. So memang nice. Apa yang menarik pada JC ni, sedap kan ini, sedap. Apa yang menarik pada JC ni adalah warna dia black and gold. Tapi bukan gold yang shining tu, tapi gold dia macam pudar sikit, ataupun gold pudar lah. Okay, lepas tu dia ada grafik something ni kat sini. Okay, memang nice. So ni adalah tag dia, tag Umbro. Memang lawa tag dia, tiba tag pun nak bagi cerita ke. Okay, so tu dia punya collar dia pakai V flat, flat macam ni. Dia beza dengan yang ni lah, yang ni V lain. Okay, ni V flat. Memang nice. Lepas tu dalam dia ada logo Umbro lah macam biasa. Okay, lepas tu dekat lengan ni dia pakai lengan raglan. Aku suka lengan raglan. Yang paling aku suka sekali adalah dekat JC ni dia punya ni, ada trademark brand dekat lengan lah. So trademark ni penting lah untuk tahu, nampak lebih menonjol lah brand tu. So sebab tu lah Traffic pun ada logo Traffic kat lengan ni. Okay. Dan apa yang aku kaji tentang JC Umbro ni, tak, dia macam dulu masa zaman 2017, 18, 19 macam tu lah, tak silap. Untuk JC Umbro semua keluaran tu, tahun tu, semua ada trademark ni, logo ni, logo trademark dekat lengan. Tapi untuk tahun 2021, lengan dia macam ada team yang ada, ada team yang tak ada. So macam JC Iraq ni dia ada lah. Macam JC Kelantan United tak ada, JC West Ham pun tak ada juga logo Umbro dekat lengan ni. Okay, aku harap diorang selaraskan lah semua team ada. So bagilah cantik sikit kan. Aku lagi suka yang logo ni ada daripada kosong ni kan. Okay, lepas tu dekat sini dia ada satu panel kain mesh dekat bawah ketiak ni, ampit ni. So dia kain ni lain lah, lengan ni lain, ni lengan ni kain JC biasa. Tu sini dia ada kain netting ataupun mesh lah. So nice, nice. Okay, lepas tu dekat depan dia, okay, so logo Umbro ni, logo dia tampal dan pakai stiker rubberized. Sama juga sini pun rubberized. Semua memang lawa. Dan lepas tu dekat depan ni dia ada grafik jalur melintang. Lepas tu dia dalam grafik tu pun ada grafik juga, macam ni. Cantik, dia macam-macam grafik lah. Belakang dia pun ada satu wording dekat apa bag ni. Sini boleh buka lah. Kalau korang beli, lepas tu korang boleh buka ni. Ni dia punya plastik ni. Okay, lepas tu boleh letak nama nombor lah apa. Tengok nice ke tak, kita letak dekat patung belakang ni lah. Okay, nampak dia dari jauh grafik ni macam nampak tak nampak, dia macam tak nampak berapa sangat kan. Tapi dari dekat nampak lah.
So dia jauh nampak nice, dia macam subtle lah grafik dia. Okay, so macam video kali ni aku pakai jersey daripada negara Arab juga, macam ni Iraq. So ni adalah Palestine, tapi ni adalah brand Traffic sendiri. So jersey ni dikeluarkan sempena isu Palestin dahulu yang diorang kena tindas dan sebagainya, dan hari ni pun masih diorang masih lagi ada yang kena tindas dan sebagainya. Tapi kali ni diorang macam berita tak berapa hype lagi macam tahun lepas bulan Mei kan. Tapi Traffic masih lagi collect order dan masih jual lagi jersey Palestine ini. So jersey ni kami keluarkan 300 helai. Ini tinggal lagi 100 lebih, 170 helai something macam tu. Okay, so kalau korang nak order boleh tekan link dekat description, dapat discount, dapat free postage, dapat free nombor-nombor, dapat stiker jugalah, stiker Save Palestine, dan dapat free face mask. Okay, apa-apa boleh tekan kat bawah. Dan di sini daripada brand Traffic.my. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di next video.